Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Puji syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kondisi dan keadaan sehat wal afiah, dimana pada pertemuan sebelumnya, pada Rabu sebelumnya, qadarullah saya tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita. Semoga pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua, karena kita bertemu tidak lain dan tidak bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala menuntut ilmunya, mempelajari agamanya, sehingga ketika kita datang dan bertemu dua manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di hari akhir dia akan mendapatkan naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala, di mana kala itu tidak naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara tujuh golongan itu adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua manusia ketika mereka bertemu, berjumpa, tidak lain niat mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Karenanya niatkan pertemuan kita hari ini karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, mempelajari agama ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti mereka semua dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah wafatkan mereka. Semoga kita yang hadir hari ini pun sama, sampai mati kita tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, seperti biasa pada Rabu, ya, setiap Rabu keempat, ya, kita membahas tentang satu kitab, yaitu kitab Al-Kabair, berbicara tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menuduh seorang wanita muslimah, mukminah, berbuat mesum. Dan kita sampaikan kemarin pendalilan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali, yaitu tentang dosa besar yang lain, yang kita bacakan dari kitab Al-Kabair dan kita ambilkan intisarinya. Tidak mungkin memang kita baca semua, tapi paling tidak setiap pertemuan ada pembahasan dari kitab Al-Kabair ini. Hari ini kita akan berbicara tentang Al-Ghulul, dosa besar. Apa itu Al-Ghulul? Kumpulan para ulama yang kemudian mereka rangkumkan tulisan mereka dalam satu buku yang lumayan besar, ya, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Itu ada sekitar 49 jilid. Sebuah buku ensiklopedia Islam berbicara tentang semua hukum-hukum agama. Satu di antara yang dibahas adalah tentang Al-Ghulul, dilihat dari sisi bahasa ataupun istilah. Apa itu Al-Ghulul? Mereka coba memberikan definisi. Yang pertama dari sisi bahasa, Al-Ghulul itu maknanya Al-Khiyanah. Ghulul artinya pengkhianatan. Jadi berkhianat itu dosa besar apa enggak? Dosa besar. Berkhianat dalam hal apa? Nanti kita akan lihat. Ada secara umum al-khianah mutlaqan, secara mutlak yang namanya berkhianat besar urusannya.
ketika ada wanita berkhianat kepada suaminya, besar enggak urusannya? Besar. Atau ketika suami berkhianat kepada istrinya, besar? Besar. Ketika ada pasukan berkhianat kepada pemimpinnya, besar urusannya? Besar. Semua perkara yang bentuknya khianat, perkaranya besar. Termasuk yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Maka dari sisi bahasa, kata para ulama kita, al-ghulul artinya al-khiyanah mutlaqan, pengkhianatan secara umum. Tapi al-ghulul yang dimaksud secara istilah fuqaha, para ulama kita, adalah akhzul ghanimah qabla al-qismah, yaitu mengambil sebagian harta, baik harta rampasan, harta yang dititipkan, harta zakat, dan seterusnya dan seterusnya. Berbicara harta, jadi setiap harta yang dititipkan diambil qabla al-qismah, kalau bentuknya harta rampasan sebelum terjadi pembagian oleh sang pemimpin, karena begitu Pak. Ghanaim atau ghanimah, harta rampasan, ketika terjadi peperangan antara orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim, misalkan ya, orang-orang kafirin kemudian dimenangkan oleh orang-orang muslim, maka pasti ada harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafirin. Maka harta tersebut nanti oleh pemimpinnya akan dibagi, dilihat dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan secara adil. Pemimpin lebih tahu. Dulu pernah terjadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain membagikan harta-harta rampasan. Tiba-tiba beliau dituduh tidak adil. Dituduh apa? Tidak adil. Rasul, Pak. Sampai-sampai Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan itu, "Ya Rasulullah, kata si fulan, pembagian yang kau lakukan ini enggak adil ya Rasul. Harta rampasan itu udah menang nih. Bagi-bagi kepada sebagian kaum muslimin. Ketua suku ini mendapatkan sekian." Ada yang mengatakan 100 onta dalam riwayat itu. Si fulan dapatkan sekian, si fulan dapatkan sekian. Si fulan enggak dapatkan sekian sebagaimana dapatkan oleh si fulan. Maka Rasul SAW dikatakan, "Ah, ini pembagian tidak diharapkan wajah Allah." Artinya tidak diharapkan karena Allah. Bukan karena Allah nih pembagiannya enggak adil nih. Terdengar itu, kemudian Rasul SAW dengan nada yang sedikit meninggi beliau mengatakan, "Kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil di atas muka bumi ini, siapa lagi yang akan berlaku adil?" Kenapa? Setiap ketetapan dan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan semuanya adalah wahyu atau ilham dari Allah. Sehingga ketika Rasul memutuskan sesuatu itu pasti dari Allah. Bukan sesuai keinginan Nabi, bukan. Datang dari Allah. Sehingga kalau ada orang menuduh, "Wah, Rasul enggak berlaku adil," berarti dia telah menuduh Allah tidak berlaku adil. Nah, ini biasa kebiasaan orang, para provokator begitu. "Wah, si fulan enggak adil, si fulan enggak adil," gampang banget gitu ya. Memprovokasi manusia. Kita kembali ke tadi. Jadi al-ghulul di antara definisi yang disebut oleh para ulama kita adalah ketika ada seorang manusia mengambil harta yang telah dititipkan kepadanya atau harta rampasan, bahkan harta rampasan sebelum terjadinya pembagian harta tersebut sudah diambil duluan sebagian, dia dapatkan ini, dapatkan itu, diambil untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang dilihat oleh para ulama kita tentang apa itu al-ghulul. Baik, berbicara permasalahan pengkhianatan, kita lihat hari ini kita sudah berada di akhir zaman, dan itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas sanawat khadda'at." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh penipuan. Penuh apa? Tipu daya. Si fulan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu golongan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yusaddaqu fiha al-kadhib." Orang yang biasanya dusta yang dia lakukan, bohong kerjaannya, menyebar hoax, tapi dianggap orang yang jujur. "Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq." Sementara orang yang jujur, orang yang benar, dianggap orang yang suka menipu. "Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin." Orang yang dianggap jujur adalah orang yang ternyata sejatinya dia pendusta. Orang yang sejatinya dia amanah malah dianggap sebagai orang yang dianggap pengkhianat dan seterusnya.
wa yantiqu fiha ruwaibidah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa-masa semacam itu, maka yang suka berbicara di hadapan dan khalayak ramai adalah ar-ruwaibidah. Dikatakan oleh para sahabat, qila wa mar ruwaibidah, apa itu ruwaibidah ya Rasul? Rasul menjawab, ar-rajul tafih fi amril ammah, seseorang yang enggak punya ilmu, yang enggak faham apa-apa, yang enggak mengerti apa-apa, ngurusin perkara-perkara besar. Baik. Kita sekarang berada di masa-masa itu. Maka pelajarilah agama ini dengan baik dan benar agar kita tidak tertipu, agar kita tidak didustakan, agar kita tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan sebagian manusia. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang namanya gulul, pengkhianatan, itu juga bagian dari kezaliman. Dia telah menzalimi orang, dan banyak bentuk-bentuk kezaliman. Kezaliman itu paling tidak dua, kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman kita kepada sesama manusia. Jika berkenaan dengan manusia, kezaliman para ulama bagi jadi tiga. Di antara bentuk kezaliman manusia kepada manusia yang lain adalah kapan? Pertama, ketika manusia menzalimi manusia yang lain dengan cara membunuhnya, memukulnya, mematahkan tangannya dan seterusnya. Ini kezaliman pertama secara fisik. Kezaliman kedua adalah ketika manusia mengambil harta manusia yang lain. Nah, ini dia masuk al-ghulul, mengambil harta yang sejatinya bukan haknya, harta manusia yang lain. Dan yang ketiga, ketika manusia mendzalimi orang lain dengan cara asyatam, mencela, mencaci, memaki, menghardik, merendahkan orang lain. Jadi kezaliman ini dibagi oleh para ulama, jika berkenan dengan manusia terbagi menjadi tiga tadi. Pertama, bagaimana dia bisa membunuh orang, memukul orang, menyakiti orang dan seterusnya. Yang kedua, mengambil harta orang lain. Dan yang ketiga, menghina dan merendahkan orang lain. Semua itu bagian dari kezaliman. Dan kelak di hari akhir, hati-hati, kata Rasulullah SAW, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Hati-hati kalian dengan yang namanya kezaliman, apapun bentuknya kezaliman itu. Karena kezaliman itu adalah kegelapan kelak di hari akhir. Enggak dapatkan apa-apa kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita masuk pada pembahasan kita. Kenapa memang dengan perbuatan ghulul, ada apa dengan perbuatan ghulul ini? Mengambil harta rampasan, kalau kita istilahkan hari ini, mungkin sudah tidak terjadi perang ya, secara khusus di Indonesia tidak ditemukan peperangan antara Islam dan non-Islam, tidak, alhamdulillah. Kita aman, tenang, damai kita di sini. Tapi ternyata ghulul itu ada. Apa bentuk ghulul? Ketika seseorang diamanahi, dititipkan sebagian harta kepadanya, titipan, yang namanya titipan kan akan diambil kembali. Kalau kita katakan hari namanya apa? Korupsi. MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang ini, baik tentang fatwa tentang rishwah yang saya baca, fatwa tentang korupsi juga demikian. Mereka tentu tahu ya, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kemudian memfatwakan itu hukumnya haram. Hanya saja sebagian para ulama katakan, apa sih diantara ancaman yang bisa diberikan kepada orang semacam ini? Apa kira-kira azab atau siksa ataupun hukuman yang akan diberikan kepada orang semacam ini? Dilihat, para ulama tegaskan, dikembalikan kepada hakim, kepada pemerintah. Maka ketika pemerintah memutuskan orang yang korupsi akan dipenjara sekian tahun, orang korupsi akan diginikan dan seterusnya, itu keputusan pemerintah. Maka dihukumi dengan hukuman ta'zir. Karena memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan korupsi ataupun orang-orang yang melakukan ghulul ini. Mari kita lihat. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang yang melakukan ghulul, satu di antaranya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan pengkhianatan Allah tidak memberikan cintanya sama sekali. Nauzubillah. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau cinta tidak diberikan Allah di dunia, betapa sakitnya kita. Lebih-lebih ketika cinta itu Allah tidak berikan kelak di hari akhir. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan itu dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana kita bacakan dari kitab Al-Kabair ini.
dikutip oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam bukunya ini, Al-Quran, surah Al-Anfal ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah fambidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Ini ayat Al-Imam Ibn Kathir sebutkan dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini tadinya berkenaan dan berhubungan dengan orang-orang Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini orang-orang Yahudi yang ketika sudah pernah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berjanji setia. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang dia bukan orang-orang muslim, tapi terikat perjanjian dengan Islam, dengan kaum muslimin, dengan Rasul dan para sahabatnya. Kalau ada yang menyerang kota Madinah, mari gotong royong untuk saling membantu dan jangan sampai terjadi penjajahan sampai masuk ke kota Madinah. Kira-kira begitu. Ternyata berkhianat Bani Quraidah, Bani Nadir. Yang kalau kita lihat dalam satu riwayat disebutkan, la tusallul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasul, sampai khilaf di kalangan para ulama nantinya, di kalangan para sahabat tentang ayat hadis ini. Kata Rasul begini, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka hukum fikih muncul, khilaf di kalangan para sahabat. Apa maksud Nabi, jangan kalian sholat asar kecuali kalau kalian sudah berada di Bani Quraidah? Kan waktu itu Rasul menyuruh kepada para sahabat untuk memerangi orang-orang Yahudi yang berkhianat. Kebiasaan Yahudi begitu, pengkhianatan, berkhianat kepada siapapun, berkhianat dia. Rasul marah. Maka Rasul SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabat, ayo segera berangkat, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi para sahabat nanti ketika sudah masuk waktu asar, khilaf mereka ketika berada di tengah jalan. Belum sampai ke Bani Quraidah, sebagian sahabat melaksanakan sholat asar, sebagian lagi enggak. Kata Rasul, sholat asar di Bani Quraidah. Paham gak? Khilaf. Ini namanya khilaf mamduh ya, khilaf yang tidak tercela, khilaf yang terpuji. Karena ada dua makna di sini. Bisa ditinjau dari segi zahir betul, tapi di sisi makna yang lain yang dimaksud oleh Nabi adalah, padahal jelas kan ketetapan ayat Al-Quran bahwasanya salat itu punya waktu-waktu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Asar ya di waktu asar, maghrib di waktu maghrib dan seterusnya. Sehingga sebagian sahabat tetap kekeh kalau sudah waktu asar masuk ya salat asar. Tapi sebagian lagi tidak. Karena Rasul perintahkan jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian para ulama menetapkan, yang satu berpandangan secara zahir hadis. Zahir hadisnya apa tadi? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi sebagian ulama, sebagian sahabat yang memahami nas secara zahir tentang kalimat yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Mau lewat waktunya, mau pas waktunya, pokoknya sholat asar di Bani Quraidah. Tapi sebagian sahabat yang lain memahami tidak dari sisi makna. Maksud Nabi itu agar kita segera cepat-cepat, jangan berlambat-lambat, jangan santai-santai menempuh perjalanan, agar nanti sampai di Bani Quraidah pas waktu asar, sholat asar di sana. Paham di sini, Pak? Tapi ini khilaf, perbedaan yang tidak tercela karena memahami dari dua sisi, secara zahir dan secara makna, dan dua-duanya dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin saya bukan di sini. Poin kita tadi adalah, ini orang-orang Bani Quraidah ini, orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, mereka pengkhianat. Maka semua dibantai oleh Rasul dan para sahabatnya, kecuali para wanita dan anak-anak kecil ataupun orang-orang tua yang tidak bisa memerangi manusia. Baru mereka dibiarkan, tidak dibantai. Tapi para pemuda-pemudanya yang masih kuat dibunuh seluruhnya karena berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ini lihat, dibunuh. Karena besar pengkhianatan itu bukan sesuatu yang kecil. Bukannya malah ikut membantu, malah menjadi musuh dalam selimut, duri dalam daging. Di dalam, Pak, susah kalau duri itu di dalam. Kalau di luar tinggal cabut. Nah, ini di dalam, gimana cara nyabutnya? Kalau enggak kemudian diberangus ya. Nah, itulah dahsyatnya musuh dalam selimut begitu. Sama persis sebagaimana dahulu Salahuddin Al-Ayyubi, yang ketika beliau sebelum memerangi orang-orang Tartar ya, beliau memerangi terlebih dahulu kira-kira
yang menjadi duri dalam daging kaum muslimin. Siapa mereka? Orang-orang Syiah. Salahuddin Al-Ayyubi rahimallahu taala, beliau memerangi orang Syiah terlebih dahulu di masa itu Daulah Fatimiyah di Mesir. Beliau berangus terlebih dahulu. Karena kalau tidak, kita di depan dengan musuh sejati, di belakang dengan musuh dalam selimut. Enggak akan berhasil melakukan peperangan. Tapi sekarang Masya Allah tambah enggak jelas. Siapa musuh, siapa? Siapa lawan? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cintanya. La yuhibbul kha'inin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dan tidak menyenangi, tidak mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan pengkhianatan. Al-ghulul bagian dari bentuk pengkhianatan. Pertama. Yang kedua, kalau kita punya harta dari hasil korupsi, kita mau ngapain? Mau sedekahkan kepada orang diterima oleh Allah? Tidak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan imam-imam yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "La tuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, tidaklah diterima salat seseorang ketika salat yang dilakukan tanpa wudu atau tanpa tayamum. Karena dua kemungkinan, antara wudu dengan tayamum. Air enggak ada, ya pakai debu, pakai tanah. Susah cari. Air enggak ada, tinggal ganti pakai tanah atau debu. Tanah debu enggak ada, Ustaz. Hidup di mana antum? Pasti ketemu. Dan ini di antara kemudahan ad-din as-samhah, agama yang sangat memberikan kemudahan. Coba di masa lalu, kalau orang enggak dapatkan air, enggak ada tayamum, karena tayamum hanya di syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajidul ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak dapati air, kata Allah, maka pakailah tanah atau debu yang berada di permukaan. Maka cukup dengan tanah atau debu, dan itu bagian dari syariat yang memudahkan. Baik. Salat yang tidak menggunakan wudu dan tayamum tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala sadaqatun min ghulul. Sedekah dari harta perbuatan ghulul. Jadi kalau kita harta mendapatkan, kita dapatkan itu dengan cara korupsi, mohon maaf. Kalau ada di antara manusia hari ini melakukan korupsi, mau kecil ataupun besar, tapi niatnya baik, apa niatnya? Untuk diberikan kepada fakir, miskin, diterima enggak kira-kira sedekahnya? Nasnya jelas, hadisnya jelas. Rasul mengatakan harta yang dia dapat dengan cara hulul, korupsi, ataupun harta rampasan tadi dia ambil sebelum terjadinya pembagian, maka harta tersebut tidak diterima meskipun dia sedekahkan. Niatnya ikhlas, tapi karena hasil dari ghulul, korupsi, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga percuma, enggak dapatkan manfaat dari harta yang kita korupsi dengan harta tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, setiap kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang melakukan ghulul ini, termasuk harta yang dia dapatkan dengan cara korupsi ini, Masya Allah, kok kayak selebriti gitu ya. Bahkan penjara-penjaranya kok agak dibedakan dengan penjara-penjara yang lain, karena uangnya banyak yang dikorupsi sama dia. Dia seakan-akan bisa membayar penjara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kok seakan-akan mendapatkan kenikmatan ketika orang itu melakukan korupsi di dunia. Dia enggak sadar kelak di hari akhir betapa dahsyatnya ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. Karena ini pertama kezaliman kepada manusia dan perbuatan dosa, menyalah aturan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini dalam surah Ali Imran ayat 161. Coba antum lihat nanti itu. Silakan cari di tafsirannya. Surah Ali Imran 161. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Wa may yaghdul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang nabi
atau tidak pantas seorang nabi, atau tidak boleh seorang nabi untuk melakukan ghulul. Artinya Rasul kan juga banyak mendapatkan amanah dari manusia. Oh ini untuk ini ya Rasul, oh ini untuk ini, oh ini sedekah, atau ini hadiah, atau ini hibah, atau ini wakaf untuk masjid misalkan di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan ghulul, lebih-lebih terhadap harta-harta rampasan. Rasul bagi dengan seadil-adilnya. Masih ada aja manusia menuduh beliau tidak berlaku adil. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak mungkin seorang nabi melakukan ghulul. Para jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, memang berbicara harta rampasan ini agak sedikit berbeda ya ketika terjadi peperangan. Jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat terdahulu mereka sama sekali enggak boleh mengambil harta rampasan. Zaman Nabi Daud alaihissalam, zaman Nabi Musa alaihissalam, dan zaman nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi peperangan antara muslim dan non-muslim, ada harta rampasan, haram hukumnya bagi mereka mengambil harta rampasan. Apa yang terjadi? Harta rampasan akan diletakkan di satu tempat yang tinggi, kemudian apa yang datang? Asap. Asap ataupun api datang dan melahap harta tersebut. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, habis, ludes, lenyap. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelahnya dihalalkan. Uhillat liyal ghanaim, kata Rasul. Ada lima perkara yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya adalah dihalalkannya harta rampasan untukku dan umatku. Jadi kaum muslimin berhak. Makanya kalau kita terjadi perang ini, perang itu dan seterusnya, kan banyak dapatkan harta. Tapi berbicara harta rampasan macam-macam, kan nanti ada mendapatkan harta rampasan berupa budak dan seterusnya, macam-macam. Ada berupa harta, apapun bentuknya, ataupun tanah, wilayah dan seterusnya. Nah, setiap kita berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang melakukan tindakan semacam ini justru tidak mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah tabaraka taala. Kelak di hari akhir dia akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaghlul yati bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa saja yang melakukan tindakan ghulul, mengambil harta rampasan sebelum pembagian, ataupun orang yang mengambil harta orang lain, atau kita kenal dengan istilah korupsi hari ini, maka kelak hari akhir dia akan datang menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa harta yang dia korupsi itu. Apa bentuknya? Macam-macam. Nanti disebut oleh Rasul dalam satu hadis di mana akan datang setiap manusia, dan Rasul berharap tidak ada di kalangan para sahabat. Makanya Rasul mengatakan, la ulfiyanna ahadan minkum, aku enggak berharap menemui seseorang di antara kalian kelak begini-begini. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Ada yang nanti membawa onta, membawa sapi, membawa kuda, membawa kambing, membawa apa saja macam-macam sesuai dengan apa yang dikorupsinya, sesuai dengan apa yang dilakukan ghulul terhadap harta tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan orang semacam ini. Lihat, ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Setiap orang kala itu yang melakukan tindakan ghulul, maka dia akan mendapatkan kehinaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan sama sekali kata Allah mereka tidak pernah dizalimi. Justru mereka yang membuat kezaliman itu di dunia dibalas sesuai dengan kezalimannya. Auzubillah tsumma auzubillah. Di antara ancaman yang disebut oleh para ulama kita terhadap perbuatan ghulul, korupsi dan semacamnya ini, mengambil harta dari harta zakat, harta rampasan ataupun harta titipan dan seterusnya, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak bantu dia. Rasul tidak tolongi dia. Enggak satupun manusia yang bisa memberikan bantuan kepada orang tersebut. Kalau Rasul saja tidak memberikan, apalagi manusia yang lain. Para jemaah sekalian, nanti di hari akhir di padang mahsyar itu semua orang kan kumpul satu tempat, semuanya rata, enggak ada yang tinggi dan enggak ada yang ke bawah. Semua manusia kumpul dan kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan, tapi enggak disegerakan juga hisab mereka. Maka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang
kemudian berharap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul memberikan syafaat al-uzma itu. Tapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, nanti di hari itu juga datang beberapa manusia yang tidak mendapatkan pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya agak panjang ini, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari, kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Apa yang dikatakan Rasul? Fadzakara al-ghulul. Rasul menyebutkan tentang perkara ghulul tadi, pengkhianatan terhadap amanah yang telah dititipkan kepadanya. Fa'azzamahu wa'azzama amrah. Maka Rasul menganggap perkara ghulul ini sangat besar urusannya, bukan urusan yang ringan dan kecil. Thumma qala la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'a qad ablaghtu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari akhir datang seorang laki-laki dan aku tidak berharap dari kalian, kata Rasul. Jangan sampai seseorang di antara kalian, wahai para sahabatku, artinya Rasul ini mengancam sahabat nih, awas kalian ya. Nah, kira-kira begitu bahasa saya. Jangan sampai di antara kalian, wahai para sahabat, aku temui nanti kalian, tiba-tiba dia datang di hari akhir membawa onta dipikulnya. Jadi onta dipikul. Allahu Akbar. Kalau sekarang antum mampu enggak mikul onta? Enggak mungkin ya. Tapi di sini disebut oleh Rasulullah SAW, jangan sampai nanti di hari akhir aku melihat seseorang di antara kalian memikul onta yang sedang melenguh-lenguh. Kemudian mengatakan kepadaku, ya Rasulullah aghithni. Ya Rasul, tolong-tolong dong aku, tolong bantu aku ya Rasul. Ini ungkapan orang tadi. Jangan sampai aku temukan orang semacam ini, kata Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Qa fa'akul. Aku mengatakan kepada orang semacam ini, nantinya kalau sampai ada dan terjadi, la amliku laka syai'an. Aku enggak punya kemampuan dan enggak punya daya untuk membantumu hari ini. Itu diibaratkan dengan onta. Dan kalau memang yang dikorupsi itu adalah onta, kalau dikorupsi onta, Pak, ini contoh. Bukan maknanya nanti onta beneran gitu ya. Kecuali kalau memang yang dikorupsi adalah onta. Kalau dia disebutkan di sini, hadis panjang sekali. Kalau saya baca nanti kehabisan waktu saya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, saya percepat hadisnya sampai merangkap beberapa kalimat ya pada ujung-ujung hadis ini. Sampai nanti juga datang seseorang, jangan sampai aku temukan kalian, seseorang di antara kalian, dia membawa ala raqabati riqa' takhfiq, membawa kain. Coba bayangkan, bawa kain yang kemudian kain tersebut bergerak-gerak kalau terkena sapuan angin, di pundaknya, berada di lehernya, di kuduknya, di sini otomatis sedang dalam keadaan di apa namanya istilahnya ini, digendong gitu ya. Jadi kain yang banyak mungkin dan seterusnya. Dan dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolong bantu aku, tolong aku ya Rasul. Rasul mengatakan, sudah aku sampaikan dahulu, jangan sampai mengambil harta rampasan yang belum dibagikan. Jangan sampai mengambil harta orang lain yang sudah dititipkan kepadamu sedikit pun. Ini cuma ingin menunjukkan, mau banyak kehitung nanti, ah cuma hanya 10 ribu, Ustaz, harta 10 ribu. Antum bawa memang 10 ribu, tapi jangan dipikir 10 ribu kayak kita hari ini, wah ringan, aman lah kalau cuma 10 ribu ya kan. Ini berbicara hari akhir, Pak, bukan berbicara di dunia. Di hari akhir segalanya berat, tergopoh-gopoh dia membawa apa yang dipikulnya itu. Dan itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu akan nanti diperlihatkan dan dipertunjukkan. Sehingga orang-orang semacam ini juga sama. Dan terakhir juga disebutkan Rasulullah SAW, ada orang yang kemudian membawa samit ala raqabatihi samit, yaitu berupa emas dan perak. Mau yang ngorupsi emas, mau ngorupsi perak, ngorupsi harta, uang, apalah bentuknya, semua nanti di hari akhir akan datang orang-orang semacam ini. Dan Rasul mengatakan, la amliku laka syai'a, aku tidak bisa membantumu hari ini. Qad ablaghtu, sudah pernah ku sampaikan dahulu. Berbicara tentang permasalahan hal semacam ini dilarang dalam agama. Maka korupsi itu bukan perkara ringan sekali lagi. Mengambil harta orang lain bukan sesuatu yang kecil. Dia dosa besar yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka disebut dalam kitab Al-Kabair ini, di antara bagian dosa-dosa besar adalah mengorupsi harta sesuatu yang sudah diamanahkan kepadanya. Maka berikan pada haknya,
Siapa yang berhak untuk mendapatkannya? Si fulan berikan. Jangan mengambil sedikit pun dari harta yang sudah dititipkan kepada kita. Termasuk para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, setiap kita berharap dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan semacam ini enggak pantas masuk surga. Bahkan di antara sebab dimasukkan seseorang tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, meskipun sekilas seakan-akan amal ibadahnya banyak, bahkan kalau dia dianggap sebagai orang yang mati syahid sekalipun, coba bayangkan, dianggap mati syahid sekalipun akan terancam siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kebayang, orang kalau dianggap dia mati syahid, Pak, pahalanya sangat besar. Dia diperkenankan untuk mengambil manusia sebanyak 70 keluarga. Subhanallah. Antum bayangkan, maksudnya mengambil ini, kalau ada orang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dia diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut sebanyak 70 keluarga. Karena kalau kita lihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 70 alfan min ummati yadkhulun al-jannah bighairi hisab wala adab. 70 ribu golongan umatku nanti yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Cuma 70 ribu yang enggak masuk neraka otomatis, bahkan tidak terkena hisab. Tapi sebagian para ulama nanti coba menghitung-hitung apakah terbatas hanya pada 70 ribu ini, mengingat jika ada orang yang mati syahid, kemudian yang mati syahid pun diperkenankan untuk memberikan syafaatnya kepada 70 keluarga ataupun 70 manusia. Maka kalau syahidnya sekian juta manusia, maka sekian banyak juga manusia akan tertolong kalau dia ingin memberikan syafaat itu kepada orang tersebut. Nah, itu keutamaan orang yang mati syahid. Tapi mari kita lihat hadis yang satu ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Beliau mengatakan, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu hari kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Ke Khaybar, satu tempat yang dikenal nanti istilah perang Khaybar. Fa fatahallahu alaina. Pada perang Khaybar, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kami. Pasukan kaum muslimin menang pada perang Khaybar. Tapi kata sahabat Abu Hurairah, falam nagnam dhahaban wala wariqan. Sayangnya pada peperangan yang satu ini kami enggak mendapatkan emas ataupun perak. Jadi enggak dapatkan harta emas ataupun perak. Apa yang didapatkan? Ghanimnal mata' wa ta'am wa thiyab. Kami cuma hanya mendapatkan hewan-hewan ataupun makanan-makanan, minuman-minuman dan pakaian-pakaian. Jadi cuma itu doang tuh harta rampasannya, enggak banyak. Enggak besar harta rampasannya. Tsumman talaqna ilal wadi wadil qura. Kemudian kami berangkat lagi ke wadil qura. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'abdun lahu. Ketika kami berangkat itu, Rasul punya seorang budak. Di mana budak ini? Wahabahalahu rajulun min Judzam. Jadi ada dari kabilah Judzam memberikan seorang budak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yud'a Rifa'ah bin Zaid, namanya Rifa'ah bin Zaid. Min bani Dubai, dari kabilah Dubai. Falamma nazalna al-wadi, ketika kami sudah sampai pada lembah Wadi Qura ini, qama Abdur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlah. Tiba-tiba budak itu, ini budak Nabi tadi ya. Budak Nabi yang diberi tadi oleh seorang dari bani Dubai. Budak itu kemudian dia berdiri dan membukakan pelana kudanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cuma membuka pelana kuda. Jadi pelana kuda coba diambil dan mau ditaruh, ceritanya begitu. Tapi apa yang terjadi? Farumia bisahmin. Tiba-tiba ini budak Nabi ini terkena panah dia. Fakana fi hatfu. Mati dia gara-gara itu. Di situ juga, di saat itu kena panah, mati seketika. Fakulna hani'an lahu syahadah ya Rasulullah. Wah, selamat. Mudah-mudahan berbahagia nih orang. Kira-kira begitu ya. Ya Rasulullah, ini orang wah as enak banget, dia mendapatkan syahadah. Maksudnya mendapatkan syahadah itu mati syahid. Jadi anggapan para sahabat, ini budak Rasul ini mendapatkan keutamaan syahid, dia mati syahid karena itu. Dia kan cuma hanya membukakan pelana Rasul, tiba-tiba kena apa? Kena panah. Mati dia karena itu. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Na'udzubillah. Kalla. Kata Rasul, tidak. Sama sekali tidak. Enggak dianggap mati syahid, atau meskipun dianggap mati syahid, celaka nih orang. Kok bisa celaka? Coba bayangkan. Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi.
demi zat yang nama Muhammad, yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Inna syamlah lataltahibu alaihi naran akhadhaha minal ghanaim yauma Khaybar lam tusibhal maqasim. Tadi kan diceritakan perang Khaybar dulu, setelah dari perang Khaybar kemudian ke Wadil Qura, itu kan perjalanannya kan. Pada waktu perang Khaybar kan menang Rasul dan para sahabat. Ini budak ternyata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ternyatanya nih. Ya Rasul dapatkan info dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena bukan manusia biasa beliau, dapatkan informasi yang tidak didapatkan oleh manusia. Apa yang dapatkan informasi itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, ini budak innasyamlah yang sedang dia pakai, dia punya memakai selimut. Selimutnya itu yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Ternyata selimut tadi kita sampaikan pada perang Khaybar enggak dapatkan emas perak, enggak dapatkan duit ya, kira-kira begitu. Yang didapatkan apa? Pakaian-pakaian, makan-makanan, minuman-minuman kan. Tiba-tiba budak ini dia mengambil sebuah selimut pada waktu perang Khaybar tadi. Jadi waktu perang Khaybar menang, dia ngambil selimut. Enggak diinformasikan kepada siapa-siapa, dia ambil sendiri, dipakai sama dia. Dan yang tahu Allah Subhanahu wa taala, baru Rasul diinformasikan. Tadinya Rasul enggak tahu, Pak. Tadinya Rasul enggak tahu. Makanya begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu seluruhnya. Enggak tahu seluruhnya kecuali apa yang diinformasikan kepada beliau saat itu. Sehingga salah jika ada sebagian pandangan sebagian orang yang mengatakan dan berlebihan hulu kepada Nabi Muhammad. Apa bedanya Nabi dengan Tuhan kalau begitu? Bahwasanya Nabi itu tahu segala sesuatu? Enggak. Yang tahu segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak tahu segala sesuatu sampai Allah memberikan informasi. Kasusnya banyak. Contoh ketika salat, Rasul sasam pakai sandal. Jadi di masa itu kalau salat pakai sandal, Pak. Kalau sekarang, kalau antum pakai sandal ke dalam masjid Umar bin Khattab, insyaallah dikeluarkan. Insyaallah. Karena ya sekarang sudah bersih, sudah rapi. Lebih-lebih kalau ternyata sandalnya kotor, khawatir ada najisnya. Nah, ketika Rasul sholat menggunakan sandal, para sahabat rata-rata juga pakai sandal sholat di Masjid Nabawi itu karena halam terasnya masih pasir menghampar. Masih pasir, pakai sandal semua. Ketika itu Rasul lagi sholat dan diinformasikan oleh Malaikat Jibril, "Alqi, lemparkan sandalmu itu." Maka Rasul kemudian melepaskan sandalnya dan melanjutkan sholatnya. Para sahabat yang menyaksikan itu, mereka semua langsung lepaskan sandal semuanya. Ya biasa, orang enggak tahu. Ketika Rasul selesai sholat, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kata Rasul, "Kenapa kalian lepaskan sandal kalian?" Lihat para sahabat. Begitu para sahabat harusnya ya. Sama persis kalau kita menjadi makmum hari ini, sudahlah ikutin. Kecuali tentu dalam hal-hal yang kita tahu itu sebuah kesalahan, baru kemudian kita koreksi. Beda dengan Rasul dan para sahabat. Rasul itu kalau berbuat apapun, sahabat ikut aja. Mau salah, mau benar, ikut aja. Sholat Rasul duhur 2 rakaat, sholat ikut 2 rakaat. Padahal ditanya nanti oleh Dzul Yadain, "Ya Rasulullah, ini sholat ini aku sirti sholat amnusida, sholat ini dikosor atau kau lupa ya Rasul?" Kata Rasul, "Enggak, sholat duhur ini enggak dikosor, juga aku enggak lupa." Untuk memastikan, Rasul tanya pada Abu Bakar, "Apa benar yang dikatakan Dzul Yadain wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Benar ya Rasul, kau sholat duhur cuma 2 rakaat. Apa yang dilakukan? Naik lagi 2 rakaat, melanjutkan sholat. Enggak batal sholatnya, meskipun sudah ada perbincangan. Makanya boleh, Pak, kalau kita sholat lupa gitu ya, sholat duhur 3 rakaat, istri tahu misalkan, atau ada orang tahu kita sholat di masjid, kita telat misalkan, kita kurang 1 rakaat, ditegur oleh orang, "Pak, kurang 1 rakaat loh sholatnya." "Oh benar kah?" "Benar." Lanjut lagi kita 1 rakaat aja, nggak usah ngulang dari awal, ya, nggak usah ngulang dari awal. Itu fikih. Ya. Sholat 1 rakaat lagi tambah, dan nanti di akhir salam, kemudian sujud sahwi 2 kali sujud, dan kemudian salam lagi. Jelas ya? Kita lanjut nih biar nggak kemana-mana. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini budak nih tadi, dia mengambil kain atau mengambil selimut pada perang Khaybar belum dibagi-bagi, dia sudah ambil duluan. Dan Rasul tidak tahu. Dan banyak kasus Rasul tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul tidak tahu segala sesuatu kecuali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi-lagi Rasul ia manusia,
Allah ya Khalik sang pencipta. Jadi harus dibedakan itu, jangan sampai pernah disamakan. Baik. Dari sini bahkan kemudian sebagian sahabat, lihat sebagian sahabat ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini orang budak ini dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala cuma gara-gara sehelai kain ataupun apa tadi? Selimut yang dia pakai gara-gara dia ambil sebelum terjadinya pembagian harta rampasan. Itu kan korupsi. Ataupun itu bagian dari al-ghulul. Tiba-tiba ada beberapa sahabat maju ke hadapan Nabi. Apa yang terjadi? Karena ternyata ini kecil padahal. Apa yang terjadi? Lihat disebutkan di hadis ini. Maka fafazi'an nas faja'a rajulun bisyirakin aw syirakain. Orang-orang terkejut. Wah, oh begitu ya? Enggak boleh ya ternyata ya? Ketidaktahuan mereka. Apa yang kemudian mereka lakukan sehingga muncul ke hadapan Rasul seseorang membawa satu sandal, seseorang lagi membawa dua sandal. Sandal, Pak. Jadi yang mereka dapatkan harta rampasan diantaranya sandal. Ada yang mengambil satu sandal, ada yang mengambil dua sandal, diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini yang kemarin atau pada waktu perang Khaybar ku dapatkan dan belum dibagi saat itu. Takut mereka semua. Tadinya kan karena ketidaktahuan, bukan sengaja ngambil ya para sahabat itu. Karena ketidaktahuan dikira boleh. Kedua, dikira perkaranya kecil. Jadi kalau kita kiaskan hari ini, orang korupsi antara 1M dengan 1000 rupiah, sama gak dosanya? Sama. Dosanya sama. Beda cuma hanya dari si kuantitas atau nominal nomornya saja yang berbeda. Segi dosanya sama-sama dosa besar. Jadi segera, apa kata Rasulullah? Lihat ini untuk menyamakan ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan syirakun minnar au syirakani minnar. Ini satu sandal ataupun dua sandal ini bagian neraka semua nih kata Rasul. Jadi kalau diambil masuk neraka, tapi untung diserahkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, perkara gulul termasuk juga korupsi, mengambil harta yang telah dititipkan, itu semua perkara yang sangat besar, bukan bagian dari dosa-dosa kecil, tapi bagian dari dosa-dosa besar. Hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan harta tersebut kepada orang-orang yang berhak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan jika tidak mengambil waktu antum sekalian. Jika ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan, fadhal. Jazakallah khair. Barakallah. Bismillah. Gimana hukumnya ketika teman kita melakukan pengkhianatan, apa yang harus kita jauhkan, lakukan mungkin maksudnya. Jadi gimana hukumnya ketika teman kita melakukan pengkhianatan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Di sini terlalu umum ya. Wallah, saya tidak bisa jawab. Karena apa yang dimaksud dengan pengkhianatan? Pengkhianatan dalam hal apa ini? Pengkhianatan itu banyak, Pak. Pengkhianatan dalam masalah harta kah? Pengkhianatan dalam masalah antar rakyat kepada pemimpin kah? Dan seterusnya, banyak sekali. Saya enggak tahu nih maksud pengkhianatan apa. Kalau kitanya memang tentu tidak bisa secara langsung mengatakan ini, itu, dan seterusnya. Yang terbaik adalah pertama, kita menegur dan memberikan nasihat. Karena bagaimanapun ad-din an-nasihah, agama ini dibangun atas dasar nasihat. Mas, akhi, dan seterusnya. Antum tegur baik-baik. Contoh, dalam masalah waktu, itu juga bagian dari pengkhianatan. Dan itu bagian dari tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafik thalatha, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Wa fi riwayah, wa idha khasama fajar. Ada dua riwayat yang paling masyur, antara tiga atau empat ciri orang munafik. Yang pertama, orang munafik itu kalau dia berkata-kata, dia berbicara, dia pasti dusta. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia ingkari janjinya. Dia enggak menepati janji. Apa yang seperti ini maksud? Saya enggak paham dengan pertanyaan ini secara detail ya, secara spesifik. Tapi secara umum begitu. Yang ketiga, di antara tanda-tanda orang munafik adalah jika dia diamanai sesuatu, maka dia akan berkhianat atau tidak menepati apa yang sudah diberikan kepadanya berupa amanah tadi. Tidak diberikan kembali haknya kepada orang tersebut. Dalam ungkapan riwayat yang lain, wa idza khasama fajar, jika terjadi permusuhan dia berlebih-lebihan kepada orang yang dimusuhinya. Islam tidak pernah berlebih-lebihan dalam hal apapun. Islam itu senantiasa standar, proporsional. Itu Islam.
bahkan dalam hal cara-cara membunuh pun dengan cara-cara terbaik. Ahsinul qitlah, kata Rasul, perbaiki cara membunuh kalian. Jika kalian menyembelih hewan, cara-cara terbaik menyembelih hewan. Maka lihat dalam jihad juga demikian, enggak serampangan semua dibantai, semua dibom, semua dibunuh. Enggak boleh sampai ada ranting gugur. Bayangin itu, jangan sampai ada bangunan roboh gara-gara perang. Allahu Akbar. Ini adab-adab Islam yang diajarkan dalam jihad. Aji, kita kembali ke tadi. Jadi apa nih maksudnya pengkhianatan di sini? Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama adalah nasihati dia. Meskipun nanti boleh, Pak. Dalam hal apa? Yaitu al-hajar. Hajar itu meninggalkan orang tersebut. Ini sahabat kita, teman karib kita, tapi suka, mohon maaf, kalau berjanji enggak ditepatin. Kalau dia berbicara suka bohong sama kita, misalkan ya. Maka di antara nasihat sudah enggak mempan. Boleh al-hajar. Hajar itu adalah meninggalkan dia sementara. Tapi ada batasnya. Rasulullah SAW katakan, la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi seorang muslim tidak menyapa, tidak mengajak bicara, dan meninggalkan saudara muslimnya yang lain lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi hari pertama ini orang datang kepada kita, enggak kita sapa dia. Dia mengucapkan salam, enggak kita jawab salamnya. Hari pertama. Hari kedua begitu lagi dia. Ini sahabat kita nih, sudah parah gitu kira-kira. Hari kedua juga demikian. Hari ketiga, terakhir nih batasnya. Kita boleh untuk tidak menjawabnya, tidak menyapanya dan seterusnya. Tapi hari tiga hari doang. Setelah itu balas lagi. Tahu enggak kenapa kemarin kugingin dan seterusnya engkau? Karena engkau berdusta kepadaku. Boleh. Ini cara-cara yang diperbolehkan dan diperkenankan dalam Islam. Tapi yang pertama tentu adalah bagaimana kita menasihati, itu paling utama. Karena nasihat itu yang paling penting. Berikan nasihat terlebih dahulu, ajarkan, mungkin dia ada keteledoran dalam satu hal dan seterusnya, dan semudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah. Dan yang terakhir, doakan. Yang kadang jarang dilakukan seorang muslim itu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ini jarang nih kadang. Mudah-mudahan sahabatku ini mendapatkan hidayah. Ya Allah, tolonglah berikan hidayah kepada orang sahabatku. Enggak kadang gitu. Pokoknya kalau sudah salah, sudahlah dianggap pisah gitu ya. Enggak ketemu lagi. Ini enggak tepat. Selama dia masih muslim, dia masih mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka cara-cara ini yang ditempuh terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin secara umum ya. Saya tidak spesifik pertanyaan. Ini kayaknya satu orang ini. Tulisannya sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi enggak ada salam, ini ada salam. Jadi mungkin ini yang pertamanya mungkin. Gimana hukumnya seorang karyawan PT unjuk rasa dalam rangka menuntut haknya? Allahu Akbar. Ini yang sering kita istilahkan dengan demonstrasi. Kalau kita baca dalam beberapa buku ya, tentang perdebatan diskusi para ulama kita tentang masalah mudhaharah, namanya mudhaharah, unjuk rasa. Kita coba lihat ke masa lalu. Masa lalu kan? Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di masa para sahabat, tentu banyak polemik, banyak permasalahan, banyak perseteruan, banyak pertikaian. Yang memimpin saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cara, ini harus kita pahami cara-cara ya. Kalau ternyata pemerintah, pemimpin, atasan melakukan hal-hal yang mungkin salah, ini kan salah. Hak kita enggak diberikan dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin bacakan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasul sallallahu mengeluarkan Rasul sallallahu menyebutkan, dikutip oleh Imam Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian ingin meminta hak kalian, maka fas'alullah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara hak, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian, addul haqqal ladzi alaikum. Laksanakan hak ataupun kewajiban kalian terhadap orang-orang yang ada di atas kalian. Maksudnya, kita sebagai rakyat terhadap pemimpin kita, ketika pemimpin menyerukan ini, menyerukan itu, selama itu hak dan tidak bertentangan dengan syariat-syariat agama kita, kewajiban kita adalah taat. Taat kepada para pemimpin, termasuk atasan-atasan kita di perusahaan-perusahaan, PT-PT dan seterusnya. Itu dulu. Jadi lakukan kewajiban kita sebagai bawahan. Hak atasan harus kita penuhi, itu dulu. Tapi ketika mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, penyelewangan-penyelewangan, kezaliman-kezaliman, kita boleh menempuh dengan beberapa macam cara. Cara pertama, memberikan nasihat. Karena lagi-lagi
nasihat itu dari bawahan kepada atasan, dari atasan kepada bawahan. Bahkan saya ingin sampaikan satu hadis juga dikeluarkan Imam Muslim, Imam Malik dan Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Allah Subhanahu wa taala, innallah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai tiga hal. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci tiga hal. Yang Allah Subhanahu wa taala sukai dari manusia, dari kaum muslimin, tiga hal adalah an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Satu di antaranya adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai. Dan yang kedua adalah kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menduakan Allah. Dan yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Kalian memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Jadi nasihat kepada pemimpin, nasihat kepada atasan-atasan, baik di PT, perusahaan, apapun bentuknya, berikan nasihat. Permasalahannya sekarang, kaifiat, bagaimana cara memberikan nasihat. Di beberapa negara, termasuk negara kita tercinta ini, ternyata cara memberikan nasihatnya dengan cara mudhaharah. Itu mungkin yang selama ini sedang berkembang di mana-mana, dan ternyata difasilitasi oleh pemerintah. Memberikan nasihat, kalau bahasa kita, dia ingin memberikan aspirasinya, memberikan nasihatnya, tapi dengan cara dan dipayungi oleh pemerintah. Yang padahal di masa Rasulullah SAW tidak dengan cara demikian. Orang-orang terdahulu, apa yang mereka lakukan? Lihat, Rasulullah SAW memberikan cara, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan imam-imam lain, dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, hadis ini yang saya sampaikan, yaitu man arada an yansah lidhi sultan. Siapa saja yang ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di atasnya, fala yubdihi alaniyah, jangan terang-terangan. Ini hadis memang simpang siur di tengah-tengah kaum muslimin, para ulama, tentang validitas hadis ini. Tapi saya lebih condong pada pandangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani yang menghasankan hadis yang saya sampaikan ini. Artinya derajatnya hasan, hasan itu sahih, maka bisa dipakai. Apa maknanya? Kalau kalian ingin memberikan nasihat kalian kepada orang-orang yang ada di atas kalian, jangan terang-terangan, kata Rasul. Maksud jangan terang-terangan, jangan sampai merendahkan wibawa orang yang ada di atas kalian. Sekarang permasalahannya ini, kayak unjuk rasa. Kira-kira orang yang di demo tambah senang apa malah merasa terhina? Wah, saya tambah senang kalau saya di demo. Ada yang begitu? Enggak ada. Setiap orang merasa dipermalukan. Enggak usah sampai pemimpin besar, ya, sampai skala besar. Ini saya ingin sampaikan. Anak kepada orang tua. Anak kepada siapa? Orang tua. Ini saya dapatkan poin ini dari kajian Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizallahu taala, ketika beliau mencoba untuk memberikan cara, tips-tips memberikan nasihat kepada orang yang ada di atas, termasuk semacam instansi pemerintah ataupun non-pemerintah, ya. Lihat kata beliau, memberikan kias dan analogi. Karena yang namanya pemimpin itu, Pak, dari skala atas sampai skala bawah itu sama. Ada aja karena kesalahan itu pasti. Yaitu sama seperti orang tua punya anak banyak. Kadang dia berlaku ini kepada yang A, kadang dia berlaku begitu kepada yang B. Itu, Pak, kadang terjadi. Lihat bagaimana cara kita kepada orang tua yang ketika orang tua melakukan kesalahan, misalkan orang tua di hadapan teman-temannya lagi ngerokok, contoh aja, lagi ngudut begini, tiba-tiba kita datang menganggap hukum rokok itu haram, langsung menegur, "Pah, rokok itu haram." Masya Allah. Di depan siapa? Di depan teman-temannya lagi asik ngerokok nih, lagi asik ngerokok. Apa yang terjadi? Ribut, tengkar, karena caranya tidak hikmah. Jadi nasihatnya udah benar, tapi cara memberikan nasihatnya yang tidak benar. Jadi kita sepakat, siapapun pasti punya kesalahan, punya kezaliman, atasan pada bawahan, itu rata-rata banyak kejadian begitu. Tapi masalahnya, cara yang dilakukan ini yang tidak hikmah. Sementara kita selama ini selalu biasa berpayung pada ungkapan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu terus, kan? Kalau kita ingin ngajak orang, memberikan nasihat kepada orang, gimana caranya? Hikmah dulu, kan? Hikmah itu apa? Menggunakan ilmu. Dia faham dulu, ini memang salah, maka dikatakan salah. Ini benar, katakan benar. Baru wal mau'idhatil hasanah, dengan tutur kata yang halus, yang lembut, yang sopan. Begitu. Tapi kalau datang-datang ke hadapan bapaknya lagi asik undut di depan teman-temannya, dilempar kita pakai rokok.
Karena cara kita yang tidak tepat, yang tidak hikmah. Meskipun kita tahu ini satu kesalahan. Ini lihat. Jadi di sini poin saya adalah tentang permasalahan muzahara, unjuk rasa dan semacamnya. Mungkin tidak salah dari niatnya. Sebagaimana orang-orang terdahulu. Lihat, orang terdahulu kan. Kalau mereka mendapati ada kekurangan atau mungkin ingin mengeluhkan segala permasalahannya, langsung datang kepada pemimpinnya. Itu yang terjadi. Bukan keluar di mana-mana. Yang keluar di mana-mana itu adalah perbuatan orang-orang khawarij. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal kajian kita. Bagaimana Rasul ketika membagi harta rampasan dituduh tidak adil. Pertanyaan saya, di mana kalimat itu disampaikan? Di depan orang. Rasulnya tahu? Enggak tahu. Provokator. Agar orang-orang kemudian menuduh Rasul tidak berlaku adil. Yang benar, kalau ingin mengkritik, langsung kepada siapa yang bersalah. Enggak usah orang lain tahu, enggak usah. Kalau benar-benar niat ikhlas karena Allah, datangi. Itu yang disebut oleh Rasul tadi. Kata Rasul, jangan terang-terangan, walakin khudh biyadih. Tapi ambil tangan orang yang melakukan kesalahan itu. Maksudnya diajak empat mata, berdua doang, orang lain gak tahu. Sehingga tenang, adem. Oh ternyata salah ya, ternyata keputusan saya seperti ini. Ih salah pak, karena melanggar begini dan seterusnya. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ketika mereka dilakukan dengan cara manusiawi semacam ini, mereka merasa tersanjung, merasa seperti diangkat, dimuliakan. Maka insya Allah akan dirubah keputusannya. Tapi kalau bawa manusia, itu kan masya Allah, adu kekuatan jadinya. Adu apa? Adu kekuatan. Ya orang bawah ya lemah, kalah. Orang atasan menang karena dia punya segala sesuatu. Makanya yang lebih tepat lagi kata Rasulullah SAW, maka mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, hak yang selama ini kita didolimi, hak kita, pernah enggak kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya khawatir minta sama Tuhan enggak, malah mintanya sama atasan. Ini cara-cara yang sejatinya tidak tepat dan keliru. Makanya lebih baik tidak melakukan hal-hal semacam ini. Tapi yang terbaik adalah minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini pemimpin saya, ini atasan saya, ini bos saya, kok mendolimi saya, hak saya harusnya dikasih sekian juta, kok cuma sekian juta. Misalkan, minta itu kepada Allah. Apa boleh minta begitu sama Allah? Astagfirullahaladzim. Kita minta kepada Allah semua, sampai para ulama kita, hatta urusan garam. Ya Allah, di dapur lagi gak ada garam, tolong ya Allah, saya berharap kau curahkan garam. Garam kita minta pada Allah. Apalagi duit yang banyak. Jelas ya? Jadi hal-hal semacam ini hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban terus laksanakan. Kewajiban kita sebagai bawahan, insyaallah di masanya, di waktunya, insyaallah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh kesabaran. Wallahu a'lam. Bisal. Saya kira itu. Tidak ada lagi ya? Kita sudahi dan kita akhiri. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.